Halo guys, para netizen, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga pula diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala urusan. Hari ini kita kedatangan mobil Leo tipe Prestige tahun 2014. Mobil ini kita mau jual seharga 125 juta saja. Untuk kondisi sangat mengagumkan, istimewa. Ini mobil Leo tipe Prestige dengan spesifikasi tipe Prestige tahun 2014, warna putih, bertransmisi matic. Untuk lampunya dia memakai multi reflektor. Dan di sininya ada holisum grill dengan emblem di tengah logo Toyota. Berikut glossy-nya di bawah. Jadi di tengah-tengahnya wiper ya. Chrome. Untuk di fog lamp, frame-nya sudah menggunakan chrome juga. Neon electric mirror, lampu sein maksudnya. Untuk profil ban 18565 ring 15 dengan two-tone color velvet alloy. Untuk di bodi bawah, di atas list plank ada body set molding, list chrome memanjang dari sini sampai ke ujung pintu belakang. Itu garnis chrome, dan juga sudah dilengkapi dengan karpet lumpur atau matgat. Untuk antena ada di belakang, dan dia sudah di palang pintunya pilar A dan pilar B, pilar C, D itu sudah menggunakan blackout pilar maksud saya. Untuk tuas pintu sudah menggunakan model tarik suara bodi. Ini kuncinya. Kuncinya sudah terintegrasi dengan alarm remote, dan ini sudah immobilizer. Untuk setir, dia masih menggunakan tilt steering, belum teleskopik dan kulitnya. Untuk dashboard, kas plastik. Kisi-kisi AC sudah dilengkapi dengan ornamen list chrome di sekeliling kisi AC. Untuk tampilan door trim, dia masih hard plastik, belum ada fabric. Di sini tombol door lock, window lock, dan spion electric mirror. Di sini tuas pembuka bagasi, kisi-kisi AC dengan list chrome di sekeliling. Untuk kursi dia belum head adjuster ya, masih sliding. Ini odometer, ini kilometer, ini trip untuk indikator. Lampu hazard. Pengaturan AC, fog lamp. Ini switch open close air. Nah, ini pengaturan bar AC dengan switch 3 fan. Di sini cup holder, penyimpanan laci terbuka, power outlet 12 volt. Nah, di sini fan fabric atau rem tangan dengan laci terbuka. Alarm remote-nya di head unit sudah double din ya. Untuk joknya sudah disarungin, cuman sarung ya, bukan paten, di dalamnya ada. Nah, ini setirnya sudah SRS airbag. Untuk di dashboard sebelah kiri pun sudah SRS airbag ya, yang depan. Dan sudah tilt steering juga. Untuk
hand gripnya masih model fix. Nah, ini sun visornya sudah vanity mirror yang penumpang depan, dan untuk di kemudi sudah vanity mirror ya sun visornya. Untuk lampu tengah modelnya fix biasa, lampu baca tersedia, dan ini double blowernya. Untuk joknya dia model sarung ya, model pocong maksudnya, dia nggak ada headrestnya, headrestnya menyambung sampai ke bawah. Untuk door trim belakang, pintu belakang masih senada dengan door trim depan ya. Ini handle pintu, ini tuas window, dan ini headrest, cup holder, tapi belum ada speaker. Di sini door pocket, sama door pocket juga, dan hand gripnya di tengah. Untuk di belakang tidak tersedia. Lampu baca tersedia, 3 kisi AC dengan pengaturan switch 3 fan. Ini layout di dashboard depan. Untuk tipe Everestis, dia sudah tersedia kamera mundur dan sensor parking. Untuk kursi, dia one step tumble, satu kali sentuhan. Ini layout tengah dan belakang. Ini kursi, door trim. Untuk tampilan eksterior belakang, lampunya masih halogen multi reflektor dengan ornamen sarang tawon di bawah dan skid plate atas sensor parking, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur, emblem CVT EVTEC dengan emblem Honda Mobilio, dan di penampilannya lebih eksotik dan elegan. Wiper berserta car washnya, dan di sini belum ada rear spoiler belakang. Di belakang dia 50-50 ya bukanya, 50-50. Untuk tuas pembuka kursi belakang tinggal ditarik. Oke, bagasinya jadi lapang dan luas. Interior bagasi
Di belakang tersedia cup holder dan rak terbuka. Di samping speaker dan di sebelah kanan penyimpanan toolkit. Oke netizen, kalau kalian berminat silakan hubungi saya. Saya sertakan di kolom komentar nomor telepon saya. Oh iya, saya lupa, untuk mobil ini saya jual 125 ya untuk harga kredit. Untuk harga cash ya nggak muluk-muluk lah, nego langsung ke saya. Nego sekor bila 130. Seperti itu. Oke, sekian dulu review dari saya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf juga kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Semuanya itu terlahir dari saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.